Ini bukan sebuah perayaan ulang tahun anak-anak. Ini adalah perayaan ulang tahun Belis, seekor anjing lucu milik Saint. Perayaan semacam ini bisa Anda lihat di Derby Winner House, sebuah rumah penitipan anjing dengan konsep rumahan. Rumah tiga lantai ini mencoba menawarkan sebuah solusi untuk Anda para pemilik hewan peliharaan yang mempunyai keterbatasan ruang dan waktu dalam merawat hewan kesayangan. Soalnya kan kalau misalkan ditaruh di rumah tuh nggak ada yang jagain, nggak ada yang ngasih makan gitu. Jadi ya mumpung ada Derby Winners ya kenapa enggak gitu nitipin. Jadi kita merasa aman dan lega gitu. Oh, anjing kita ada yang nitipin, ada yang rawat gitu, ada yang jagain gitu. Berdiri sejak tahun 2010, Derby Winner House hanya menerima anjing-anjing yang telah mendapatkan vaksinasi yang bagus untuk dititipkan. Rumah ini juga difasilitasi dengan ruangan penitipan anjing yang bersih dan nyaman serta mendapatkan perawatan layaknya hotel berbintang. Tentu aja anjing ini mengalami traumatik kan. Dia nggak gampang untuk dekat dengan orang lagi karena diperlakukan kasar. Nah, hal-hal seperti ini yang saya harus adaptasi agak lama, bisa sebulanan. Jadi menumbuhkan rasa nih anjing percaya lagi untuk direct oleh manusia. Dengan telaten, Clara merawat anjing-anjing titipan ini layaknya seperti merawat anaknya sendiri. Menurutnya, anjing adalah hewan yang paling unik dan memiliki psikologi yang persis seperti anak kecil. Clara berharap di Indonesia bukan dia satu-satunya yang peduli akan hal ini. Tim Liputan, Kompas TV.